razia gabungan yang dilakukan Polisi Militer TNI Angkatan Laut bersama Polres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara di Jalan Selebes Kapuas, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, berhasil mengamankan 8 orang tersangka, 13 mesin judi dingdong, dan 2 mesin tembak ikan. Dari kedelapan tersangka yang berhasil dijaring oleh petugas, salah satunya adalah wanita yang diduga sebagai penjaga koin mesin judi tersebut. Penggerebekan yang dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Belawan Kompol Erinal dan Kasat Reskrim Polres Belawan AKP Jericho Lavian Chandra ini adalah upaya untuk menjawab keresahan warga atas aktivitas perjudian di lokasi tersebut. Untuk para tersangka dan barang bukti kini telah diamankan di Polres Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.